Oke. Selamat datang di Spensaku TV. Sekarang para siswa akan menyalurkan bantuan untuk peduli Cibing Bin. Ini boleh kirim kemana nih? Cibing Bin. Kira-kira apa isinya nih? Oh, buku tulis. Siapa ketua geng? Oke, bagaimana persiapan pengiriman bantuannya? Sudah siap semuanya? Woi, sudah siap semuanya? Insya Allah. Tinggal berangkat. Siapa yang akan berangkat sekali dari sini? Tinggal berangkui, Pak. Naik ini semuanya? Oh, enggak. Oke, selamat datang kembali di Spensaku TV. Sekarang di depan saya ada tumpukan mie untuk kegiatan bakti sosial di Subang, Kabupaten Kuningan. Dan itu tampak dari sana juga. Kita melihat ada minyak goreng, beras, pakaian. Mohon maaf ditampak berantakan karena emang lagi dirapi-rapi buat di-packing. Ini masih beras juga, dan itu para panitia sedang membungkus atau sedang packing. Bagaimana, capek enggak nih? Lumayan, Pak, dari pagi. Enggak. Oke. Tapi lumayan, Pak, migrasi. Kayaknya Anda lebih senang di sini daripada di kelas kali ya. Oh iya, sorry. Tampak sisa-sisa kerusuhan, dan ini ada yang bertugas apa, melakban. Tampak guru pembimbing sedang menghitung jumlah. Bagaimana, lancar tugasnya nih? Lancar. Aduh. Masih semangat. Halo, masih semangat semuanya. Okay. Kayaknya Anda lebih senang di sini daripada di kelas kali ya. Wow, ini berarti modus. Itu 5 semua, 5. Oke, Spensaku TV semuanya. Oh, telah terjadi kemelut. Beli lagi gula satu ya, Bu. Kenapa? Ada kesulitan? Berapa? Semuanya. Masih semuanya? Gula peduli sosial BTS SMP Kuningan. Jadi yang akan dibagikan bantuan ini akan dibagikan kepada 60 kakak kurang lebih. Satu paket apa namanya, beras, masing-masing paket 10 kg. Terus kemudian mie satu dus, kemudian paket sembako. Nah, ini paket sembako isinya ada kecap, ikan kaleng sardensis, teh, gula, gulanya nggak ada, nggak kelihatan. Terus deterjen, kerupuk, minyak. Ini paket sembakonya. Dan beras. Mie udah ya. Masih belum beres proses packingnya, packing sembakonya. Sepertinya para panitia sedang menikmati pekerjaannya, karena mereka lebih asik di sini.